Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari lakukan penertiban lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Bypass Kota Kendari. Penertiban itu dilakukan terhadap lapak pedagang yang melanggar peraturan daerah terkait larangan berjualan di sekitar trotoar. Sejumlah gerobak milik pedagang yang melanggar aturan langsung diangkut ke atas mobil milik Satpol PP. Kabid Penertiban Umum Satpol PP Kendari, Hasman Dani, mengatakan semua yang ditertibkan sudah beberapa kali mendapat teguran tapi masih membandel. Penertibannya ini sebenarnya ini bukan hari pertama ya, tapi ini sudah minggu kedua ini. Jadi di minggu pertama itu kita fokus gerbang Rano Meto sampai MTQ. Untuk hari ini, rencana ini dari kantor wali kota memutar Martandu tembus ke RTH 80. Jadi bentuk penindakannya itu hari ini kami langsung penyitaan barang-barang dagangan yang memang melanggar perda, dalam hal ini menjual di bahu jalan dan di atas trotoar. Kami pastikan itu, kami akan tertipkan. Selain lapak pedagang, petugas Satpol PP juga membuka sejumlah baliho politisi yang terpasang di pepohonan karena dinilai merusak keindahan kota. Hardiono melaporkan dari Kendari.